USD/CAD bearish dan saat ini sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan USD/CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,26796 sampai 1,27045, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,26115. Sebaliknya, waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1,26796, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1,27444. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.